Siapa yang tak ingat dengan momen ini? Indonesia meraih kemenangan dalam laga uji coba melawan Palestina di Stadion Manahan Solo. Sempat tertinggal 0-1, tim Merah Putih berhasil comeback dan menang 4-1 dengan Palestina. Pelatih Wim Risun menurunkan Kisang Gozales, Irfan Badim, dan Bambang Pamungkas sebagai starter. Sementara itu, sebagai penjaga gawang dipecahkan kepada Marcus Harrison. Bahkan, Palestina sering merepotkan Indonesia di lini tengah. Gelandang bertahan Haryono pun dipaksa bekerja keras untuk meredam permainan lawan. Dan berikut ini, Alert Football akan tampilkan momen di mana Palestina menyerah dengan timnas Indonesia. Akan melakukan tendangan bebas, sudah dilakukan langsung ke mulut gawang. Di sana ada 2, 3, 4 pemain bermain. Gol Firman Utina, Elo Gonzales, walaupun sebenarnya Elo Gonzales tadi menghasilkan.